Umpatan sang gubernur dalam sebuah wawancara di salah satu stasiun TV sontak menuai beragam reaksi. Tak hanya dari warga, sejumlah pejabat pun gerah dengan pilihan kata Basuki Cahaya Purnama. Ya saya menyaksikan kok begitu sering mengumbar kata-kata yang kasar, marah di depan publik gitu ya. Dan bahkan puncaknya adalah ketika saya nonton di wawancara Pak Ahok ya di televisi swasta, keluar kata-kata yang masya Allah sampai ibu saya itu istighfar berkali-kali gitu ya. Jadi saya lihat ini sudah tidak bisa dibiarkan. Saya warga Jakarta, saya punya hak terhadap gubernur saya untuk saya tegur. Tapi saya ingin menegur dengan cara yang baik dan saya buat surat terbuka karena memang ya, kata-kata yang disampaikan Pak Ahok tidak dilakukan secara terbuka. Komentar lainnya datang dari Menpan Yudi Krisnandi, mengaku mengenal sosok Ahok, ia memuji gaya memimpin sang gubernur. Namun, sang menteri memiliki catatan tersendiri untuk gubernur Basuki. Ya, Pak Ahok lebih sabar ya. Kalau tampil di kamera itu jangan galak-galak ya. Dan galak-galaknya di luar, karena kalau tampilnya galak-galak orang bisa salah persepsi. Yang ada kan ini salah persepsi. Salah persepsi mungkin karena konteks komunikasinya kurang begitu pas. Diserang kritikan, sang gubernur lantas meminta maaf atas perkataannya. Ahok menyatakan akan memperbaiki gaya komunikasinya. Bapak Wapres juga kasih nasihat, ya tegas, keras boleh, tapi jangan kasar. Ya saya terima kasih lah pada Pak Wapres, sebagai Wapres. Saya memang bukan Pak Wapres, ini Presiden hari ini. Ya Presiden ini. Ya saya katakan ya memang saya lagi akan memperbaiki untuk tidak asal menyampaikan kata-kata, ya saya kira ya itu. Lalu akankah Pak Gubernur mengubah gayanya berkomunikasi? Kita tunggu saja. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.